Kolamnya gede ini. Oh, airnya pasang. Luas banget tempatnya. Sampai di Lovina. Ini parkiran tapi agak ke sana. Jadi suami aku lagi parkir mobilnya, aku lagi di lobinya dan dapat welcome drink. Aku mau tunjukin deh. Ada pemandangan bagus. Guys, lihat. Nah, itu dia. Swimming poolnya langsung menghadap ke laut. Wah, cakep kan? Ini dia lobby-nya. Resepsionis check-in-nya di sini. Iya, tergantung ombak ya. 6 di sini. Di depan pool, Pak. Depan pool. Ya, oh iya. Itu. Berarti nanti pas pembayarannya pas mau berangkat. Nunggu dulu. Nunggu info ombak ya. Ini guys. Lihat lumba-lumbanya. Jam 6 pagi. Jam 6 di pool situ. Di depannya sawah. Nih, di sini ininya lumba-lumba. Patungnya. Iya, ada. Kita ada swimming poolnya. Kalau pagi mungkin sekarang agak sekarang kita ke kamar. Ini guys, aku mau kasih tunjuk. Tuh, cakep kan? Yuk kita berjemur ya. Turun.
Iya, makasih banyak. Kasih Pak. Iya. Wah, cakep juga. Wah, sebentar, agak diturunin dulu kameranya. Kamar mandinya keren. Ya, begini dia. Kenapa kamar mandinya? Lihat aja sendiri. Kita taruh dulu dong. Aduh. Kamar mandinya kenapa? Wah. Oh, showernya di luar, guys. Oh. Wah, dingin banget nih kalau malam-malam mau mandi. Wah. Keren. Tuh. Nanti kalau kamu mandi di sini diintipin sama burung terbang. Tuh. Diintip burung terbang nanti. Mantap. Kamar mandinya bersih. Oh, ada shower dalam juga, Papi. Toiletnya. Ini kita tutup dulu ya. Tempat, oh, kalau mau nyuci, kalau agak lama nyuci di situ bisa. Oh, ada selimut tambahan. Kosong sih ini lemarinya. Cuma ada selimut tambahan aja gitu. Terus ada mini berangkas dan ada payung. Ya karena jalan ke itunya lobinya jauh. Ini baju handuk. Dapat aquanya 2. Annyeong, halo. Sekarang kita kembali ke kamar. Ini kamarnya luas sih, serius. Ini ya guys, keseluruhan dari kamar. Ini teman belakang. Oh, bisa dibuka nih. Jadi yang jalan dari sana. Kan? Belakang itu sawah. Masak. Masak. Oh, massage. Mau sekarang? Terserah. Mami kan lagi sakit. Yang mana? Ini. Body massage. Traditional Lovina body massage. 350 60 menit. Iya, bisa sih. Atau secret recipe blend. Spice and flower, relax and soothe your sense. 350.000 juga. Yuk, masak yuk. Mau sekarang? Iyalah, yuk. Kalau manicure. Pantai kan besok bisa lihat. Manicure, pedicure. Enggak, malam aja jalan situ. Oke. Yuk. Atau mau food doang? Enggak lah, rugi banget cuma beda 100.000. Jalan kita. Pakai tapi. Sini ada mini kulkasnya, tapi ini kosong, gak dapet isi. Nah, kosong. Dan
untuk teh sama kopinya sih cuma kayak gini ya guys. Tuh, kalau kamu mau mandi saweran di luar, itu bisa kelihatan dari dalam. Guys, ini udah nyampe di Lovina. Aku nginepnya di Puri Bagus Lovina. Ini tuh aksesnya langsung ngelihat laut bisa. Besok pagi mau ngelihat dolphin, lumba-lumba. Mudah-mudahan cuacanya cerah, doain ya. Sekarang aku mau ke spa dulu. Yuk kita lihat tempat spa-nya. Kolam berenangnya cukup besar. Banyak bule-bule lagi untuk berjemur. Kita lihat situ dulu nih, Babi. Muter di situ, mau nggak? Lihat sebentar. Lautnya lagi pasang. Kucing-kucing hotel dong. Oh, airnya pasang. Luas banget tempatnya. Kapal mau lihat lumba-lumbanya dekat. Tinggi banget lagi pasang. Jalannya dong. Tapi karena cuacanya di pantai panas tuh udaranya dari enggak lah iya, segini mah adem. Ada panas, angin-angin pantai. Enak ya buat hilang feeling. Tiduran di situ. Terus siapa yang kita mau tempat tiduran? Nanti spa-nya di sini. Sini kalau mau ke spa kita harus jalan sampai ujung sana. Kita lihat dulu tempatnya yuk. Oh iya guys, nih guys. Tuh, Jaya Spa. Lurus terus ke sana. Tempatnya luas banget ya. Dia buka sampai jam berapa spa-nya, Popi? Tadi nanya enggak? Bau amis, bau ikan, bau ikan. Nih kapalnya yang nanti lihat Lovina, lihat dolphin.
sini naiknya. Oh, ada dive clubnya juga dia. Oh, spanya ini ya. Oh iya, benar tuh, Jaya Spa. Tapi di tempat terbuka begitu dipijitnya, tidak di dalam kamar khusus. Lagi ada yang sepatu Pak Bul dan Bubul. Pak Bul dan Bubul. Lebih susah. Itu ada bathtubnya di dalam. Resepsionisnya sebelah sini. Nah, itu yang ada mbaknya lewat. Tuh, ada bathtubnya. Massage-nya di luar, guys. Sambil lihat laut. Wow. Ini kita lihat kolam renang ya. Mau duduk-duduk di kolam aja. Udah lama banget gak dengerin suara laut. Banyakan bule di sini, bule, 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 bule. Ya, ini aksesnya sih kalau mau kalian mau belanja kayak ada pom bensin tadi di sana sebelum ke sini, kurang lebih 10 sampai 15 menit lah jaraknya ke pom bensin, ke penginapan ini. Ada Indomaret juga, pasar juga ada. Enggak terlalu jauh lah dari kota. Dari kota Lovinanya itu. Jadi kalau butuh sesuatu masih bisa dijangkau, nyari ke kota sana enggak butuh waktu sampai berjam-jam. Nggak macet juga. Bagian sini bawa-bawa amis, bawa-bawa air laut. Ini bapak-bapak yang tadi nih, kan kita udah ngomong sama resepsionis, dia maksa banget suruh ngasih duit mesen buat lihat lumba-lumbanya ke dia. Kolamnya. Oh, udah pada selesai berjemur. Pak Bul sama Bu Bul. Oh, itu ada yang berenang. Kayaknya bisa berenang juga deh, sepapi. Oh, restorannya di sini. Kita buat breakfast. Kolamnya gede ini. Itu dia restorannya. Ntar malam kita makan di situ. Besar sih resortnya, besar banget. Kolam berenangnya juga besar. Si papinya kemana?
Itu kalau buat ngadain acara gathering di sini bisa kali ya. Nah, ini dia kolamnya. Yang buat anak kecil sama yang buat dewasa. Papi. Foto atau video? Tari ya, belum. Iya, dadah dong. Oh, starternya tadi apa? Vietnam spring roll ya? Iya. Ini barengan makanannya? Apa Vietnam spring roll? Barengan aja. Barengan aja, gak apa-apa. Ini untuk Vietnam spring-nya kayak salad itu tuh. Iya, gak apa-apa. Iya. Satu nama kamarnya? 307. Atas nama Adi. Kita dulu aja. Ini aku tunggu sini dulu ya. Kasih. Terima kasih. Ding krip krip susete plain or banana. Tadi gua enggak lihat, coy. Oh, ada minumnya, guys. Papi tadi mojito. Virgin mojito. Guys, Vietnam spring roll-nya porsinya ternyata di sini besar. Ini apa tadi mami ya, lupa mesennya apa. Di sini papi, ini fish and chip ya papi. Porsinya ternyata banyak. Banyak banget. Mana dia? Ayo, dolphin. Wah, ramenya. Loncat dong, loncat. Iya, dolphinnya loncat biar kelihatan dia sebelah mana. Rame banget. Mana dia? Kalian ada yang lihat di mana dolphinnya?
nggak ada yang ngasih makan gitu biar dia datang. Udah kayak mau berburu paus. Tuh dia malah cis-cisan. Foto-foto aja. Mana dia? Mana? Oh, tuh. Deh. Look at that. Do you see? Tuh langsung dikejar sama dia. Lady Duck. Oh iya, di sebelah sana juga ada ya. Tuh rame jadi banget guys. Tuh gila. Mana dia ngilang lagi? Ya. Ayo dong loncat dong. Ada tadi cirit-cirit. Iya, aku juga udah lihat tadi. Ya guys, dia menghilang guys. Oh iya. Di kiri. Oh iya, itu benar. Pada belok. Berburunya udah kayak hunter. Ikan paus. Kalau gini rame burunya untung-untungan aja ada apa? Iya. Iya, rame banget soalnya. Dekat. Iya. Kalau ini jauh. Sana hilang. Kan? Iya. Itu udah hilang lagi nih. Kesini dong. Selamat pagi. Hari ini lautnya puji Tuhan tenang. Tadi abis pulang lihat lumba-lumba. Walau nggak lihat jarak deket, tapi lumayan lah guys. Sempat kerekam juga lumba-lumbanya. Nih lautnya nggak pasang. Kemarin kan pasang. Ini dia udah surut. Tuhan sih, karena bisa sukses lihat lumba-lumba. Tadi berangkatnya jam 6. Nah itu dia. Aduh, aku sudah cuci kaki. Kan kemarin kan airnya sampai sini kan, air lautnya sampai sini. Sekarang udah surut dia. Agak jauh banget tadi nonton lumba-lumbanya sampai ke daratan yang di sana tuh.
Untuk breakfastnya sih agak sedikit ya menunya, cuma rasanya enak. Cuma ada roti tawar panggang, terus nasi goreng, bihun goreng, kentang, tomat, terus buah sama sosis. Ya segitu aja. Cuma rasanya ini lebih enak daripada makan malam, masakan makan malam yang kemarin. Yang kemarin kan asin banget. Kalau yang ini enak. Mudah-mudahan nextnya menunya nambah banyak ya. Karena juga ini penginapannya baru buka lagi setelah pandemi. Kemarin sih infonya dari karyawan kayaknya ada baru 2 bulanan gitu mereka buka lagi. Mudah-mudahan nextnya ke depannya menunya nambah banyak lagi. Oke. Ini guys, air kolamnya bersih. Guys, ini dimotong jalan lewatin kolam teratai. Ini dia kostumnya, kita pakai kimono mau spa dulu. Udah kayak orang Jepang. Hai. Dada. Jadi udah.